Ya, kembali lagi di vlog saya ya. Kali ini ada juga teman yang bertanya, ini di luar pertanyaan YouTube ya, yang habis salip-salipan sama saya di jalan. Itu ada yang bertanya gini, "Hei leh," kalau orang Magelang kan gitu, "Hei leh," kalau orang Jogja ya, "Hei dap," kalau orang sini ya, ya kalau orang Jakarta ya, "Hei ngap," mungkin gitu ya. Kalau di Magelang gini, "Hei leh, kok iso toh, kok motormu bisa toh?" Ini saya Indonesia kan ya, "Motormu aja speknya kayak spek apa, tourer, touring, ada boxnya, terus di bawah kaki ada pemberat besi seberat 8 kg, terus apa, konstruksinya rebah belakang, itu kok apa bisa menyaingi dia yang main kirian, full kirian kirinya, sama-sama KZR, tapi kok bisa kenceng saya?" Dia menuduh saya berat. Lah kenceng motor saya itu di mana? Padahal itu nggak kenceng-kenceng amat ya, dan 110 km per jam itu juga bukan sebuah angka yang fantastis sih buat orang pada umumnya ya, kalau untuk kenceng segitu. Nah, tapi anehnya motor teman saya yang saya salip ini itu cuma mentok di 85 full kirian. Nah, itu rahasiaku apa? Nah, oke, bongkar kirian milik saya itu, kirian milik saya itu sudah saya rubah dari yang paket akselerasi milik saya milik Daytona ini. Ini saya rubah pakai seri 2 saya, seri 2 atau seri 3 itu. Jadi saya basicnya nggak pakai puli Daytona. Saya pakai pulinya Vario 160 K2S yang mengalami banyak ubahan. Banyak ubahan itu apa aja? Dari sisi apa? Jalur B-slide, dari sisi sirip-sirip yang dipapas, dari sisi kemiringan juga. Nah, kok kamu mau sih mas apa memberikan apa bumbu-bumbu ini untuk dibongkar di masyarakat? Nanti banyak orang mencontoh, tidak apa-apa, nanti untuk evaluasi saya dan untuk pandangan kalian aja ya, ini sekedar sharing info. Di saya itu pakai pulinya K2S, saya bikin derajat sama kipasnya K97, saya set derajat di 14,35, terus ya biasa interlock, tapi kedalamannya agak ngeri, tapi kalau ngeri kayak gini jangan dicontoh ya, karena kedalaman saya 2,5 mm itu tidak baik tidak baik. Terus apa namanya, dari sisi kipas juga saya sedikit papas kipasnya, saya bubut sampai tinggal setengah, itu juga tidak baik bagi Anda. Kok kamu lakuin mas? Ya namanya pelaku kirian ya, kalau pelaku kirian ya pasti banyak-banyak eksperimen kayak gitu. Roller malah saya kasih 17 gram, tapi 17 gram pun ketika akselerasi motor saya sangat enak. Jadi bawahnya enak, tengah rada mendayu-dayu, baru atasnya kayak enak lagi. Bahkan kemarin sore ya, kemarinnya itu saya juga rada excited juga ketika coba full pertama turbo tambah minyak kayu putih itu rada full. Karena seingat saya dulu apa ya, motor saya itu ngempos kalau dikasih, yang PCX ini malah ngempos kalau dikasih pertama turbo sama minyak kayu putih. Tapi kalau varionya saya itu malah enak. Nah, saya pakai itu. Terus di kembali lagi ke sisi kirian, fan belt-nya pakai standar, KZR standar. Kulit belakang pakai kawas gandanya 2DP. 2DP atau NMAX ya, saya lupa. Pokoknya panjangnya sama. Saya lupa. Kayaknya pakai 2DP kayaknya. Iya itu. Spare sentry pakai KVB. Terus spare CVT pakai standarnya. Tuner jalur pin guide. Sudah itu aja. Karena kenapa kok hanya itu saja? Karena buat harian. Nah, tapi bisa ngembat temanku yang full kirian. Ada salahnya emang mas full kirian? Coba kalian simak video saya yang full kirian Daytona ya. Coba kalian simak. Nah, itu ketika saya pakai untuk speeding, itu sebetulnya masih kurang dan masih agak berat. Lalu bagaimana cara saya mengakalinya? Ini tidak untuk ditiru ya, hanya saya berbagi info saja. Yaitu pada ini gearbox belakang, pada ruang gearbox ini saya kurangi
oligardanya. Wah bahaya mas, bahaya. Yang tadinya kayak gini ya, satu kayak gini, ini saya kurangi. Saya kurangi seperempat dan tidak menggunakan yang kayak gini. Saya menggunakannya yang oli mesin, malah yang 5W30H ya kayak 5W30 gitu, saya malah pakai itu. Kok malah encer mas? Itu ngerusak gearbox. Iya makanya jangan dipakai. Ini hanya untuk saya saja sebagai pelaku. Nah, tapi kalau motormu sendiri rusak gimana mas? Ya itu sudah menjadi konsekuensi bagi saya ya. Karena memang itu bahaya. Kalau misalnya obat anak ya ada emblemnya K, merah, keras. Itu kayak gitu. Yang terjadi apa mas? Kalau Anda melakukan pengurangan oli garden seperempat botol, terus menggunakan yang 5W30 itu, efeknya apa? Ringan. Tentunya ringan. Ringan-ringan juga ringan sekali, cuman untuk putaran tas dia lebih ringan. Karena kenapa? Dalam ruangan gearbox ini yang dilumasinya berkurang. Kalau kalian mau jahat ke temen, biar motornya susah lari kenceng, kasih aja tambah oli gearboxnya. Jadi motor itu nggak ngeden, cuman angkatannya tuh alot dan tarikannya tuh alot ya. Kalau oli apa gearboxnya apa penuh kayak gitu ya, itu kayak gitu. Tapi jangan untuk menyalahi teman karena kasihan anak orang juga. Nah saya bikin kayak gitu, apakah kedepannya aman? Saya belum pernah menemui masalah ya untung, tapi saya juga nggak minta masalah. Saya masih pengen yang aman-aman saja, tapi ya yang rada ekstrim itu bisa menembus teman saya Kirian full, yang katanya itu ya semuanya part diganti dan praduga saya termasuk PCVT, persentri juga diganti. Treknya panjang gak mas? Kalau kalian tahu Magelang itu treknya dari bawah ke atas, dari Candi Mendut ke arah pertigaan Palbapang, atau skema apa? Skema awal rancangan exit tol Bawen ya kayaknya itu. Nah dari selatan ke utara naik, jalannya kan naik dari pasar dari apa tadi Mendut ke arah pasar ikan Ngerajuk itu kan agak naik dan itu tadinya lurus. Nah saya di situ itu tembus 110 di speedometer saya ya. Kalau mungkin kalau pakai race logic ya 100 lah gitu, kurangi 10 km per jam lah gitu aja. Nah terus lihat teman saya itu lumayan tuh ketinggalannya pakai, padahal dia sampai bungkuk dan dia pakai helm apa full face ya. Kalau saya malah pakai helm bogo buku. Terus belakang full berkas. Dia style racing. Dia sampai teriak-teriak muni-muni itu di jalan. Kok bisa? Bisa habis lebaran dia mau disettingin kayak gitu. Tapi kalau untuk masalah rusak mangganya, dia udah saya wanti-wanti, saya nggak tanggung jawab. Ya gitu. Karena kenapa kok dari oliger, dari pengaruh ini, pengaruhnya tuh kayak dari sisi alot, enggaknya tarikan juga pengaruh banget. Coba aja kalau kalian nggak percaya, oli garden kalian campur dengan air kayak biar jadi di dalamnya tuh jadi susu. Enak nggak buat jalan? Pasti nggak enak. Sama dikasih yang full sintetik. Kalau biasanya mas, kalau untuk kamu pengguna pribadi pakai oli gardennya, apakah pakai Castrol yang seperti ini atau pakai Federal yang seperti ini? Itu tidak ya. Yang saya pakai itu malah oli BM1, oli mesin BM1 yang PC 1100 kekentalan 10-40. Loh kenapa mas pakai itu? Karena saya mengincar full sintetiknya. Ketika full sintetik itu lebih apa ya, kalau untuk kerja tuh di cuaca-cuaca dan keadaan panas tuh melumasinya setiap gear itu bisa lebih merata dan bisa lebih bagus. Itu sih pandangan saya mengenai full sintetik ya. Jadi saya pakai oli gearbox pakai itu. Mahal mas ya, mahal ya. Kalau misalnya kalian nggak mau, nggak usah ditiru. Ini hanya sebatas apa, rahasia kecil dari motor Vario saya yang katanya enak dan sangat nyaman untuk akselerasi, tapi atas tetap nusuk. Kalian nggak percaya, coba saja motor saya ya. Banyak sekali yang meragukan. Apalagi kalau di setting standar lagi, itu setting tinggi standar, panjang standar, motor kan, motor saya kan juga saya panjangin engine mountingnya sampai dua kali lipat engine mounting, dua engine mounting jadi satu. Saya sambung, jadinya ya lebih berat juga pasti, dan badan saya 102 kg guys, berat. Nembus dia yang, dia itu yang model apa, yang cowok-cowok yang kurus apa, sex boy, kayak gitulah kataan. Kok sex boy, fuck boy, nah gitu. Nah jadi
itu yang saya racik buat Kirian. Kalau itu yang versi low budget tanpa porting polish tapi mengurangi oli gearbox, boleh ditiru Mas, silahkan, tapi rusak pasti entah kapannya ya. Terus kamu mau sampai kapan kayak gitu Mas? Saya hanya mencoba-coba dan kebetulan memang enak, tapi lebih baik ketika memang niat mengurangi oli gearbox itu, kalau memang niat setidaknya pakai oli yang full sintetik oli gearboxnya dan rada kental dikit ya, pakai BMW itu 10-40 nggak apa-apa lah. Nggak kental itu Mas ya nggak apa-apa, rusak iya tapi jangka panjang. Dan kasar gak Mas bagian belakangnya? Kasar lah, olinya agak kurang. Oli mesinnya apakah dikurangi? Enggak, kalau oli mesin tetap standarnya. Oli mesin pakai apa Mas? Oli mesinnya pakai BMW juga saya, tapi yang BMW 10W30 yang PC 1500 itu kalau saya. Kok kamu pakainya oli BMW Mas? Iya, kalau saya pakai oli BMW karena menghindari oli palsu kan, sasetan tuh kayak obat apa, obat saset gitu, jadinya susah untuk palsu ya BMW. Nah gitu. Oke, gitu dari saya, motor saya Vision 110 untuk pembuktian Mas. Kapan-kapan ya, saya akan coba pembuktian lagi kapan-kapan, semoga nyalinya terkumpul lagi. Karena gini, saya kalau waktu puasa, waktu menahan lapar gitu, tingkat nyali saya itu tinggi, tapi ketika saya kenyang itu malah apa ya, kok endong, malah cuma meter-meter gitu kalau kenyang. Jadi nek warak goblok ngelah edan, ngelah edan warak goblok, nah itu. Nah jadi gitu. Oke, kalau ada yang pertanyaan soal KZL, asal itu Kirian, insya Allah saya bisa sharing info. Tapi ingat, di sini saya tidak 100% benar, saya juga banyak salah. Bahkan kalau kalian tahu, saya punya dua Vario KZR dulu, hitam milik ibu saya dan merah milik saya pribadi. Yang merah hancur untuk eksperimen saya dan dijual ya lumayan laku banyak, tapi udah lumayan gak enak mesinnya sampai hancurin mesin. Ya itu sebuah kegagalan saya, tapi yang di KZR yang milik ibu saya ini alhamdulillah jadi yang terbaik versi saya. Oke, gitu dari saya, Prof. Geres. Terima kasih.